Direktur Penegakan Hukum Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso bersama Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Edi Junaidi mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhajir Effendi meninjau Command Center Patroli Jalan Raya Korlantas Polri kilometer 29. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi memantau langsung melalui CCTV yang terhubung terkait arus lalu lintas di jalan arteri dan jalan tol. Dalam pantauan CCTV, sejauh ini kondisi lalu lintas lancar, tidak ada kendala, meskipun terdapat kenaikan volume kendaraan dibandingkan dengan Natal tahun lalu. Menko PMK mengatakan terdapat sejumlah kendaraan yang mengalami mogok di jalan, sehingga diperlukan perhatian khusus bagi pengendara sebelum melakukan perjalanan. Tanggal 23 itu di Japek ini itu ada 39 kendaraan yang mogok, mulai dari kekurangan bahan bakar, ada asnya yang patah, ada bannya kempes, itu 39. Sementara yang di MBZ itu ada 14. Dan ini tidak terjadi tahun lalu. Karena itu saya sekali lagi menghimbau kepada para pengendara, khususnya yang akan mudik atau yang nanti arus balik, supaya dicek betul kondisi kendaraannya. Jangan ambil risiko. Selain itu, Menko PMK Muhajir Effendi menambahkan, saat ini Korlantas Polri sudah mulai mengerahkan perhatian terhadap destinasi wisata yang akan dikunjungi masyarakat. Berdasarkan pantauan dari Korlantas Polri, jalur ke arah puncak semakin padat, begitu juga dengan wilayah Ancol. Sementara untuk tujuan wisata Ragunan masih relatif sepi. Muhajir Effendi menghimbau kepada masyarakat yang akan pergi menuju destinasi wisata agar memilih destinasi yang sepi agar nyaman di tempat wisata. Tim Humas NTMC Korlantas Polri melaporkan untuk Polri TV.